lagi dengan aku Tali dari channel Top MTV. Hari ini aku pengen nge-review mobil Mazda CX-8. Dia tipenya touring, tahunnya 2019 dan kilometernya antik. Nanti kita bahas di interior. Nah, sebelum video lanjut, jangan lupa untuk terus dukung channel Top MTV dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, check it out. Review dari bagian depannya dulu nih ya. Nah, untuk grill ini dia warnanya abu-abu ya. Di bagian tengah sini dia ada logo Mazda, dan untuk grillnya dia modelannya garis-garis perpaduan chrome, dan chrome-nya ini sampai ke bagian si headlamp-nya. Nah, untuk headlamp-nya dia sudah LED projector ya, tapi untuk lampu sein dia masih halogen. Terus di bagian depan dia ada sensor parkir, sama di bagian bawah ini ada lampu fog lamp kecil ya. Oke, untuk frame dari si fog lampnya ini dia warnanya hitam, bumper depan dia warnanya hitam, berbahan plastik. Terus untuk kap mesin, ciri khas Mazda pasti kap mesinnya modelan depan ini dia cukup panjang ya. Nah, terus untuk di bagian atas kap mesin ini dia ada lekukan yang begitu tegas ya. Dia ada dua, kanan kiri, jadi terlihat mobil ini bodinya lebih presisi lagi gitu. Kita mau bahas ke bagian mesinnya. Sekarang kita mau bahas mesinnya nih. Oke, dia sudah hidrolik ya. Jadi dia udah nggak pakai pesanggahnya. Oh, di sini juga ada penyanggahnya, jadi dia ada dua. Jadi dia ada hidrolik, ada penyanggahnya juga. Oke, untuk CC dia di 2500 ya. Dia tenaganya itu dia 6 speed. Tenaganya di 230 horsepower, torsinya itu dia di 420 Nm. Dia kayak aktif. Terus untuk kap mesinnya dia sudah ada peredamnya ya. Oke, lanjut kita ke bagian samping. Sekarang kita bahas ke bagian samping, kita memulai bahas ke bagian bannya dulu nih. Untuk ban, dia ukurannya 225/55, dia pakai ringnya itu 19 ya. Untuk velgnya, dia berbeda sama yang tipe Elite. Ini dia warnanya grey. Oke, ke bodi samping. Nah, bodi samping nih dia ada spion selaras sama warna bodi. Dan ada lampu seinnya ya. Lampu seinnya dia sudah LED. Terus di bagian pintu ini dia ada chrome. Handle pintu dia sudah smart entry. Jadi kalian tinggal pencet aja ada tombol bulat di bagian handle pintunya ya. Oke, lanjut kita bahas ke bagian belakang. Lanjut untuk bagian belakang, di atas itu dia ada shark fin. Terus ada spoiler, high mount stop lamp, kaca belakang dia juga sudah defogger, dan ada wiper juga. Dan untuk stop lampnya, ini dia LED ya, dan bentukannya bulat. Terus lampu sein dia masih halogen, ini lampu mundur juga. Di sini dia ada emblem skate aktif, dan ada kamera mundurnya nih. Nah, untuk di bagian pintu bagasi dia ada list chrome ya. Di sini ada emblem CX-8 dan juga ada sensor parkir untuk di bagian belakang. Sekarang kita mau lihat bagasinya nih. Nah, karena dia 3 baris, 7 seater, jadi untuk sisa space segini sih menurut aku ini cukup besar ya. Kalian bisa taruh satu koper besar di sini. Terus di bagian bawah kalian masih bisa simpan-simpan barang.
ini juga masih luas ya di bagian bawah. Ini dia ada P3K, segitiga pengaman, dan juga toolkit. Di bagian bawahnya lagi kalian bisa diangkat, ini ada ban serepnya gitu. Jadi kalian masih bisa simpan barang lah di sini. Di kanan kiri dia ada hook, kalian bisa gantung barang kalau kalian bawa belanjaan. Terus di sebelah kanan itu dia ada colokan power outlet. Oke. Kalau kalian butuh space bagasi yang lebih besar lagi, ini kalian tinggal lipat aja. Nah, dia akan sama rata lantai sama bagian lantai bagasinya gitu. Oke. Lanjut kita ke bagian interior. Lanjut kita ke bagian interior di bagian tengah. Di tengah ini bisa buat 3 orang, di belakang 2 orang, di depan 2 orang ya. Terus untuk bagian door trim, ini dia bahannya soft touch, handle pintu dia warnanya silver ya. Ada 2 buah cup holder sama sisanya tempat penyimpanan. Untuk power window dia udah all auto. Di bagian tengah sini dia ada console box nih. Ama ada colok, sama dia dicolokan USB. Jadi kalian bisa nge-charge handphone. Ini ada handrest dan ada 2 buah cup holder. Jadi kalian bisa taruh minuman di bagian tengah sini. Yang membedakan sama Elite itu juga kursinya ya, dan jumlahnya juga. Ini kan dia 7 seater, kalau yang Elite itu 6 seater gitu. Ini kan tipe touring ya. Oke. Di atas itu dia ada hand grip, ada hook, sama lampu baca, dia udah putih. Dan rear AC untuk di bagian tengah, ini kalian bisa atur sendiri suhunya dan fan-nya dari bagian tengah. Ada tempat penyimpanan di sini, di belakang jok pengemudi. Di belakang dia juga ada lampu, ngikut lampunya ya. Kalau bagian tengah nyala, ya belakangnya juga nyala. Untuk bagian headroom, ini luas banget, legroom-nya juga. Pokoknya ini nyaman kalau buat kalian yang cari mobil nggak terlalu besar tapi seaternya banyak, ya ini gitu, CX-8. Lanjut kita bahas ke bagian depan. Oke, terakhir kita bahas ke bagian driver. Di bagian door trim ini dia ada pengaturan lock unlock sama spion. Terus power window dia udah auto. Di bagian door trim ada 2 buah cup holder dan sisa tempat penyimpanan. Pengaturan jok dia elektrik ya, maju mundur sama tinggi rendahnya si kursinya. Terus untuk speedometer dia di kilometer 17.000. Untuk ukuran tahun 2019 ini lumayan rendah loh ya. Dashboard soft touch. Lalu untuk steer dia palang 3 ya. Di sebelah kanan ini dia ada cruise control. Di sebelah kiri ada untuk audio dan juga MID. Sama ada telepon juga. Terus pengaturan steernya dia sudah tilt teleskopik ya. Start stop engine ada di belakang steer sebelah kiri. Lalu ini head unitnya kalian bisa sentuh. Oke. Terus untuk AC di bagian depan dia ada 4 titik ya. Pengaturan AC-nya dia sudah dual zone, jadi kalian bisa atur beda suhu ya, kanan kiri. Dan ada tempat penyimpanan. Di sini dia ada pengaturan driving mode, dia ada sport sama yang normal. Electric parking, auto hold. Ini kalau kalian mengendarai mobil, ini nggak bisa disentuh layarnya. Jadi kalian harus pakai ini, tinggal diputar-putar aja. Ini untuk volume. Di bagian tengah ada 2 buah cup holder. Dan console box-nya bisa dibuka 2 bagian ya.
Dia ada colokan USB, ada dua. Sama nggak terlalu besar sih memang untuk si lacinya ya. Sini dia bahannya soft touch. Lalu di bagian tengah sini, dia ada laci penyimpanan, soft opening, dan juga buku-bukunya semua masih lengkap banget. Oke. Di atas, ini dia ada Sennheiser. Modelannya udah slide dan juga sudah ada lampunya ya. Terus di bagian atas ini dia ada tempat penyimpanan kacamata, lampu juga udah warnanya putih ya. Oke, dengan kilometer 17.000, kalau kalian minat sama mobil ini langsung aja hubungin Talia di 0813-894-377 atau mau lihat stok Autofame yang lain, Mazda, kita punya CX-5. Itu banyak, kalian langsung cek aja di katalog kita di www.autofame.net. Jangan lupa untuk terus dukung channel Autofame TV. Bye-bye guys!